Anda kembali menyaksikan info terkini pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saudara, Satuan Lalu Lintas Polres Demak menggelar razia di area Galian C di Kecamatan Meranggen, Jawa Tengah, buntut dari kejadian kecelakaan yang melibatkan dam truk muatan tanah galian. Kedatangan tim gabungan Satlantas Satreskrim Polres Demak dan Polsek Meranggen, Jawa Tengah membuat sejumlah pengemudi dam truk berlari keluar dari area Galian C di Desa Kebon Batur, Kecamatan Meranggen, Demak, Jawa Tengah. Dalam razia tersebut, petugas dibuat heran karena di lokasi hampir tidak ada aktivitas penambangan. Di lokasi, petugas juga mendapati tidak beroperasinya sejumlah alat berat dan beberapa truk yang hanya terparkir. Oleh petugas, beberapa sopir truk yang kedapatan di area galian dikumpulkan dan dilakukan pembinaan. Kasat Lantas Polres Demak, AKP Gergarin Friandi mengatakan razia dalam rangka operasi Zebra Candi 2023 menyasar ke aktivitas galian C yang ada di Kecamatan Meranggen yang berbatasan dengan Kota Semarang. Kasat Lantas juga menerangkan razia juga digelar untuk menindaklanjuti laporan masyarakat terkait banyaknya sopir drum truk yang ugal-ugalan di jalan. Petugas juga melarang operasional dan aktivitas galian sebelum pukul 8 atau pada jam-jam padat kendaraan. Bahkan petugas menegaskan akan bertindak tegas bagi sopir truk yang melanggar peraturan tersebut. Selain melakukan razia di area galian, petugas juga menghentikan beberapa truk muatan tanah saat melintas di jalan. Selain menghimbau untuk berjalan pelan, para sopir diminta untuk mendahulukan kendaraan lain untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Demikian saudara info terkini, saya Andi Nujaya mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.